الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا تتجعل الحسنى إذا شئت سهلا بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan semua yang hadir dikaruniakan sehat walafiat. Amin. Ada yang sakit, mudah-mudahan sakit kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal beribadah kepada Allah taala, dan mudah-mudahan kita dikasih umur yang barokah dan nanti husnul khotimah. Amin. Ketika pagi, wirid pagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Jadi ada satu hadis yang menerangkan Nabi itu kalau subuh itu senantiasa membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dibaca tiga kali. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepadanya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Jamaah sekalian, ini penting. Makanya doa-doa seperti ini sederhana ya, tapi istiqomah. Jadi wirid pagi dan sore ini jangan sampai ketinggalan. Makanya kita ini senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tema kita adalah mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum masuk ke sana ada beberapa poin penting. Sebenarnya kemarin ini kajian soal lanjut yang Rabu itu, Ustaz. Jadi saya ambil apa ini tema pagi. Kenapa? Jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi malam mau saya kasih judul Rindu Padamu Ya Rasul. Jadi nasibnya bimbu itu, jadi lepas senang dan tidak senang, tapi liriknya sekali. Kalau ada nasib lagi tentang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu nasibnya Royhan, ya Rasulullah, tentang Rasulullah, kerinduan kita pada Rasulullah. Jemaah sekalian, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ya, siang nanti pagi ini kita kaji juga di tempat lain tentang saya ingin bahas tentang peta usia Nabi, tentang bagaimana menggapai berkah. Ya intinya rindu padamu ya Rasul. Jemaah sekalian, andaikan Rasulullah ada, kita sangat-sangat senang sekali. Masalah kita ini akan selesai dengan Rasulullah. Umat yang terpecah belah, umat yang ternistakan, kita yang menderita dengan hadirnya Nabi SAW, semua Allah berikan keberkahan, mudah terselesaikan. Makanya rindu sekali kita pada Rasulullah SAW. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 128, kalau kita sebagai orang tua wajib mengetahui ayat ini, sebagai guru wajib mengetahui ayat ini. Ya. Sebagai apa lagi? Sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, kita wajib mengetahui ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin.
sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Nabi ini sampai ketika sakaratul maut yang demikian berat, Nabi yang tercinta ini suruh menghentikan malaikat Jibril dan malaikat Israel ini. Tolong hentikan, sampai meminta sakitnya, tolong sakitnya umatku ini berikan kepadaku agar umatku tidak semenderita ketika saat sakaratul maut. Jemaah sekalian, sakaratul maut itu berat. Sakaratul maut itu berat, jemaah sekalian. Kalau kita membaca hadis, sampai Rasulullah SAW menunjukkan doa agar kita diringankan saat sakaratul maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut. Mudah-mudahan saat sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita dihadirkan husnul khotimah. Jadi berat sekali olehnya penderitaan kalian. Sampaikan kata Allah, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Itu Rasulullah. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jangan sampai kita umatnya Nabi ini keras kepada orang mukmin, tapi sayang kepada orang-orang selain orang beriman. Syekh Abdurrahman Asy'ati rahimahullah mengatakan, harisun 'alaikum itu artinya adalah dia mencintai kebaikan untuk kalian. Jadi mencintai kita ini jadi orang yang baik. Kita ini mengerti yang baik, memahami yang baik, kemudian mengamalkan yang baik, bahagia dengan yang baik itu. Taklim itu membuat bahagia dan menghilangkan penderitaan. Taklim hari ini adalah kita merencanakan keberkahan di sisa umur kita. Kita menginginkan Allah mengirimkan malaikat hafadzah untuk menjaga melindungi kita. Karena tidak ada yang dapat menjaga melindungi kita kecuali Allah, jemaah sekalian. Panjenengan hadir niat ikhlas, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Yang paling mudah itu adalah, paling senang kita ini adalah husnul khotimah. Panjenengan husnul khotimah, orang tua husnul khotimah, anak-anak keturunan kita husnul khotimah. Ingat, keluarga yang sukses itu adalah dirinya, anaknya, dan cucunya. Tiga generasi ke bawah yang perlu kita pikirkan. Dia mencintai kebaikan kalian, kebaikan untuk kalian, berusaha keras menyampaikan kebaikan kepada kalian. Nabi bersusah payah, berdarah-darah, taruhannya nyawa untuk siapa? Umatnya, untuk kita. Mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Apa jadinya, jemaah sekalian, kita enggak faham tentang Quran dan Sunnah andaikan enggak ada Nabi SAW. Jadi kalau kita mengkaji hadis-hadis tentang pribadi Nabi, ya Allah, senang sekali, enggak ada artinya hidup nanti. Panjenengan susah walau banter 60-70 tahun. Mudah-mudahan kita bisa di surga yang bisa menusul sesuatu. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Berusaha keras, berjalan 500 kilo untuk hijrah. Mau dibunuh orang kafir. Kita sudah apa yang bisa kita lakukan? Kemudian bersemangat memberi petunjuk kepada kalian, kepada keimanan. Bersemangat sekali. Nabi ini semangat. Bukan karena tepuk tangan, bukan karena disanjung-sanjung, karena harta, karena jabatan, karena pangkat, karena gelar. Maka saya senang itu ketika taklim itu, ketika flyer, Pak, nama saja cukup itu. Enggak pakai ustaz, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah kena riya, kena sum'ah, habis amal kita. Kita ingin didengar orang, kita ingin dilihat orang, itu habis. Maka ketika ingin sukses taklim itu, semua pengurus sholat malam enggak putus.
tidur segera, bangun malam lebih cepat, kemudian berdoa, ya Allah, agar jamaah ini barokah ya Allah, masjid barokah ya Allah. Jadi hamin satu itu kita sudah berdoa kepada Allah agar hari ini Allah turunkan barokah untuk kita, sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersemangat memberi petunjuk kepada kalian itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci keburukan yang menimpa kalian berarti membenci Nabi itu keburukan yang menimpa kita. Orang yang pakai kerudung berat, orang yang menutup aurat berat, orang melaksanakan sunnah itu berat. Tapi sebaliknya orang yang tidak melaksanakan sunnah, durhaka, berzina, minum-minuman keras, curang, ya, zalim, itu akan membuat keburukan, akan menimpakan bahaya, menimpakan murka Allah Ta'ala gitu. Nabi ingetin. Maka membenci keburukan yang menimpa umatnya. Bagaimana dengan kita? Kita biarkankah istri, anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita tidak beriman kepada Allah, melakukan maksiat, menghabiskan waktunya di depan gadget. Jemaah sekalian, harisun alaikum, itu Nabi berusaha dengan keras agar kalian jauh dari keburukan tadi, dari kemaksiatan. Bil mu'minina ra'ufur rahim, maksudnya adalah sangat belas kasihan lagi penyayang kepada mereka, melebihi kasih sayang orang tua mereka sendiri kepada diri mereka. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dikatakan ummati, ummati, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Saat detik-detik kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diingatkan sholat, 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 sholat. Sholat itu bisa menyelesaikan masalah-masalah harta, masalah anak, keluarga, masalah penyakit. Jadi justru banyak sholat. Sholat, orang itu seperti mandi. Sholat itu membersihkan. Jadi ketika kita sholat, ini membersihkan. Kalau mandi 5 kali dengan mandi 1 kali, kira-kira baik mana? Kira-kira bersih mana? 5 kali dengan air yang suci. Ini sholat. Jadi sholat itu mi'rajul mu'min. Jadi kita ini wadul sama Allah, curhat sama Allah gitu, supaya enggak tersesat. Mau lebih kasih sayangnya luar biasa ya Rasulullah SAW. Maka jangan masak. Oleh karena itulah, ya, inilah hak beliau didahulukan atas hak seluruh makhluk, dan wajib umat ini beriman kepada beliau, mengagungkannya, menghormatinya, dan memuliakannya. Makanya, oh, mudah-mudahan kita sabar. Jadi, insya Allah kita akan kaji kita Asy-Syamail Muhammadiyah. Jadi mengenal tentang Brigadir Agung Rasulullah SAW. Kayaknya enggak mungkin waktu setengah jam ini. Kita, saya ingin mukadimah dulu dalam arti kita mengkaji adab kepada Rasulullah kayak apa. Kita ini kadang-kadang enggak punya etika dengan Nabi. Gawat ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, katakan misalnya bagaimana merawat fisik, bagaimana perawatan fisik Nabi, tanda-tanda kenabian, bagaimana pakaian dan penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhiasan beliau. Beliau punya cincin. Dari bagaimana tentang masalah cincin, ya, bagaimana baju perang dan senjata Nabi, akhlak dan sikap beliau, gaya berjalan dan duduk beliau, cara makan dan minum, cara bertutur kata, bercanda, cara tidur, kemudian cara beribadah, tangisan beliau, wafat beliau, warisan beliau. Senang gitu ya, hiburan. Ketika kita sedih baca ya, ya saya sama jamaah di kampung ngaji tentang pribadi Nabi. Jangan-jangan ketika ada orang mengatakan saya mimpi ketemu Nabi, tapi ciri-cirinya keliru. Dikatakan, mungkin apa Nabi? Nabi orangnya bau mulut, bau tinggi, bau serabutnya lurus, gitu ya. Kemudian apa? Akhirnya banyak di tangannya. Ternyata dicek di hati tidak ada. Nah ini kita bisa dibohongi, karena Nabi tidak bisa dipalsukan. Kalau mimpi memang betul ketemu. Jadi Nabi itu dalam riwayat Sayyidati Aisyah itu meminyaki rambutnya lah. Jadi rambutnya supaya enggak berubah dia diminyaki. Allah, kalau kita ini kan jadi lambat laun akan cepat pulang Pak ya. Salah satu tandanya beruban. Jadi kalau sudah ada uban tandanya mau pulang. Jangan lama-lama.
itu gantian. Jadi mungkin nanti jadi pengurus takmir juga bergantian juga, ya. Termasuk saya juga bergantian ini, ya. Tidak lama itu. Ya, saya hanya menyampaikan kita produktif umur jemaah sekalian. Nah, saya cukupkan sampai di sini lah mungkin pengenalan kita. Jadi lima hal yang perlu diketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah wajib mengetahui nama dan nasabnya. Ya, bagaimana nasabnya? Ya ini Pak, Nabi kita Muhammad SAW. Nama Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu berasal dari keturunan suku Quraisy, dan suku Quraisy berasal dari bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nah, nanti kita belajar ini. Kalau di sirah sudah diajarkan, tapi ini minimal tahu garis keturunan Nabi. Tentang tahu, ya. Yang perlu kita ketahui lagi adalah tentang umur dan perjalanan hidup beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki hak rububiyah. Nabi itu tidak menciptakan, tidak memberi rezeki, tidak mengatur alam semesta ini dan lain-lain. Harus tahu, hak rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak memiliki hak uluhiyah. Jadi tidak memiliki hak untuk disembah, enggak boleh menyembah nabi. Ghulu, ya, berlebihan itu enggak boleh. Jadi karena nabi adalah Rasulullah, utusan Allah. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi orang-orang kafir itu, ya, untuk nabi, untuk mereka kita menyampaikan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aku diperintahkan untuk, ya, memerangi manusia sampai mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Supaya mereka kenal Islam, gitu. Menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Makanya nanti salah satu etika adalah Nabi itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau sudah dakwah ini di sini berhasil, umatnya la ilaha illallah ganti tempat lain. La ilaha illallah selesai, ganti. Jadi kita ini tidak ada misalnya bangun kerajaan, saya ingin bangun kerajaan dakwah di Cempur Kandang. Kalau saya sukses, pokoknya anak keturunan saya meneruskan kejayaan itu. Tidak begitu. Tapi buka dakwah, berhasil, ganti yang lain, buka lagi, buka lagi, buka lagi, begitu. Di mana tidak ada dakwah, kita ke sana. Inilah tugas mulia yang dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, kekuatan untuk melaksanakan hidayah, menjadi pewaris Nabi SAW. Mengenal ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Nah, selainnya saya cukupkan di sini, ganti nanti kita mengkaji di kitab. Tapi yang penting, ini penting yang kelima ini, lima hal. Nah, sekarang bagaimana adab terhadap Rasulullah SAW? Saya bacakan secara singkatnya. Kenapa kita harus beretika kepada Nabi SAW? Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki etika kepada beliau. Jadi banyak ayat dan yang menerangkan kepada kita tentang kita wajib memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis tadi tentang doa. Nah, di antara adab, jadi adab akhlak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentaatinya. Kemudian mengikuti jejaknya dan mengimplementasikan segenap langkah-langkahnya di dalam seluruh aktivitas kita, baik dalam urusan dunia maupun agama. Jadi kita taat kepada Rasulullah SAW karena kita taat kepada Allah Ta'ala. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh terhadap pada diri Nabi itu adalah uswatun hasanah. Nah, mentaatinya, mengikuti jejaknya. Kira-kira kalau diukur kita mati sekarang, kita sudah mentaati apa yang disampaikan Nabi belum? Kira-kira. Kalau ditanya oleh Allah, sampai sudah taat
belum sama Nabi? Kira-kira kalau ditanya sudah apa belum? Sudah mengikuti jejaknya belum? Ya Allah, kita ini kan pingin yang zona nyaman. Ya, zona nyaman ya Allah. Dakwah itu zona nyaman. Enak gini nih. Ya Allah, masjid ini mudah-mudahan barokah. Baiknya kayak gini. Enggak dimakmurkan tuh. Sekarang banyak yang berebutan membuat masjid bagus-bagusan. Tapi mohon maaf, ngapunten, apakah panjenengan sudah menginvestasikan anak panjenengan ada yang menjadi penghafal Quran? Ada kan kita mati nanti. Ada penghafal hadis. Mari pagi ini berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau sukses dunia itu gampang. Contoh ikuti jejaknya, amati, tiru, modifikasi, enggak usah dimodifikasi, amati, tiru, kerja keras, nyutus, nempel, jadi. Tapi belum tentu kalau dalam masalah agama itu diberikan oleh Allah pada kita. Nah, jemaah sekalian, mengikuti jejaknya, mengimplementasikan segenap langkah-langkahnya dalam seluruh aktivitas kita. Terus yang kedua, ini yang pertama ya, yang kedua, adabnya. Mengutamakan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, menghormati beliau, mengagungkan beliau, melebihi kecintaan, penghormatan dan pengagungan kepada makhluk yang lain. Jemaah sekalian, kalau orang itu tidak kenal, maka tidak mungkin cinta. Kenal, memahami, akhirnya muncul cinta. Jadi kalau bapak-bapak itu dibuka itu kedinginan masuk angin. Jadi makanya ditutup. Bukan saya minta tolong sama sama ditutup. Ya Allah. Jadi saya lanjutkan. Yang kedua adabnya adalah mengutamakan kecintaan, penghormatan, ya, dan apa? Pengagungan, melebihi kecintaan kepada makhluk. Ya Allah. Jadi sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Belak cinta itu apa? Orang cinta. Bapak-bapak pernah jatuh cinta belum? Tanya. Pernah jatuh cinta? Coba jatuh cinta. Sudah Pak, berkali-kali saya jatuh cinta Pak. Pada istri saya. Cakup. Ya. Tapi kadang orang yang ada orang bapak-bapak itu tipenya jahil, jadi tidak pernah mengungkapkan cintanya pada istrinya. Ya. Istriku sebenarnya aku mencintaimu, itu cara ngomong begitu. Enggak pernah akhirnya. Nanti selalu istrinya bilang, "Dongeng." Itu penting disampaikan, Pak. Coba orang yang jatuh cinta itu apa? Ingat-ingat namanya, lihat fotonya kan begitu. Yang sekarang itu, lihat fotonya, difoto sih, cuma kayak paling cantik difoto, dijadikan apa namanya? Wallpapernya handphone. Coba lihat itu, wallpapernya WhatsApp itu dijadikan foto dia. Sama jadikan foto waktu di Masjidil Haram itu, tanggal tersenyum, naik madu. Pasangan ahli jannah. Coba bapak jemaah sekalian, mengingat namanya, melihat terus, menyebut-nyebut namanya. Mentaati apa yang dilaksanakan, mencontoh apa yang dilakukan. Itu kalau cinta kepada makhluk, lah cinta kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu gambaran tadi mencintai. Makanya yang ketiga kata Syekh Al-Jazairi katakan mencintai orang yang beliau cintai, memusuhi orang yang beliau musuhi, ridho terhadap apa saja yang menjadi keridhoannya dan marah terhadap apa saja yang menyebabkan kemarahannya. Berarti apa? Ini mendatangkan kebahagiaan. Panjenengan melihat wajah seorang alim. Ya, saya kalau ada Syekh dari Palestina itu melihat wajahnya itu ingat taat kepada Allah. Jadi saya berkata, ya Allah, andaikan saya bisa ke Palestina, saya bisa berjuang bersama beliau, bersama saudara kita di sana. Melihat saya sudah ingat sama Allah Ta'ala. Ya. Kalau melihat teman kita, melihat hutang gitu. Sebaiknya ngelihat teman kita ngelihat ini dulu yang buat saya jadi masalah ya. Ingat ya Allah. Jemaah sekalian, mencintai beliau, mencintai orang yang beliau cintai. Siapa beliau? Insya Allah semua yang hadir dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Orang
beriman, dicintai oleh Allah, memusuhi yang beliau musuhi, ahli maksiat, ya, orang-orang yang mendistakan agama, mendistakan Quran, ya, ridho terhadap apa yang, apa saja yang menjadi keridhoannya, ya, apa yang diristui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Ini mau kurban, disiapkan rezeki terbaik. Masa seumur hidup tidak mau kurban? Aku sudah kurban apa perasaan? Lakeh tuh gali gitu. Ini kan banyak begitu jemaah sekalian. Kurban untuk dakwah, kurban waktu. Mohon maaf, pagi ini umat Islam yang tidur badal subuh dan yang melek badal subuh dan berpikir banyak mana. Apalagi di goreng satelit ini dingin. Berapa derajat Pak sekarang? Coba 17 belum 0 derajat ini. Makanya taklim yang paling enak itu. Jadi ini dibuka biar saya dingin enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kenapa orang Eskimo itu kan pakaiannya berbulu-bulu itu kan tebel, enggak apa-apa juga. Jadi nanti bikin jaket mereknya MMI. Jaket itu MMI. Jadi ngaji itu fasilitasnya jaket dan semuanya. Tapi yang punya jaket wajib hadir. Itu persoalannya. Dan fasilitas untuk apa gitu? Karena kedinginan. Kalau di Malang kan kepanasan dipakai AC. Di Kasembuat itu panjenengan kalau ke arah Kediri di kanan jalan itu ada masjid. Selalu masjidnya Ustaz Rifki yang di situ. Jadi itu berhasil. Jadi kita dulu pernah taklim di sana pada waktu tadi ada AC-nya karena panas. Kalau di sini nggak perlu AC. Ya. Tapi AC yang menghangatkan itu penting. Nah, coba sekalian. Sekarang pertanyaan kita, sudahkah kita mencintai orang yang dicintai Nabi? Jangan-jangan kita membenci orang yang dicintai Nabi? Itu sudah laknat. Sudah mungkin jadi umatnya nanti. Maka kita doakan para pemimpin kita di dapat hidayah Allah Ta'ala. Pemimpin maupun ikhlas dan terpaksa itu mudah-mudahan dapat hidayah Allah Ta'ala. Kita berdoa sekarang, tugas kita. Yang keempat adalah mengagungkan dan memuliakan namanya ketika disebut, bersolawat kepada beliau, bersolawat dan salam kepada beliau, menghormati beliau, menjunjung tinggi akhlak dan keutamaan. Yang kelima, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan baik di dalam urusan dunia, agama maupun perkara gaib yang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita membenarkan apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, di dunia. Antum a'lamu bi umurikum. Masalah dunia urusan yang ahli. Masalah sound system bukan keahlian saya. Masalah buat minuman mungkin saya bisa, tapi keahlian meracik bagaimana cocok untuk yang dingin seperti ini. Oh cocoknya kopi sama jahe, misalnya. Oh cocoknya hari ini adalah kita tidak konsumsi yang membuat perut jadi mules, tidak konsumsi pedes, misalnya. Oh kalau dingin begini kita harus banyak makan jahe, minum jahe itu makan jahe, luar biasa makan jahe dimakan. Jadi ternyata itu ada juga. Jadi ada buah-buahan dan ada herbal yang dijelaskan di dalam Quran. Membenarkan kepada Nabi, termasuk misalnya dalam perkara wahyu akan muncul nanti, akan turun Nabi Isa alaihissalam, akan muncul nanti sistem kenabian sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini akan diatur oleh Islam, diatur oleh Quran dan Sunnah. Kapan? Tidak lama lagi, biidznillah. Kapan? Bukan tanya kapannya, apa yang sudah kita lakukan. Kita ngalami atau tidak, yang penting kita ngamalkan sunnah. Mungkin pintu gerbang menuju kiamat ini sudah terbuka, kita tidak tahu. Tidak perlu mencocok-cocokkan kejadian yang ada sekarang dengan tanda-tanda hari kiamat itu. Oh cocok ini, cocok bukan begitu. Tapi ketika kita melihat tanda-tanda kiamat, kok hampir mirip apa yang sudah kita lakukan. Jangan sibuk mencocok-cocokkan. Nanti sibuk mencocok-cocokkan, mencari data terus, tapi amalnya tidak pernah wedi terus begitu. Takut terus akhirnya, jangan ngaji tentang akhir zaman. Kenapa? Ketakutan nanti kita. Akhirnya gak gelem teko materinya bagus.
kajian tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman. Makanya gak ada yang datang, kenapa takut? Makanya kalau buat jujur mengajar itu yang menyenangkan saja. Ya. Betul. Jadi orang takut dulu, ketika jujur takut dulu. Apalagi kalau sudah pernah kena ustadznya menakutkan, ini masalah itu. Ya. Jadi ternyata semua berpengaruh, tapi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Membenarkannya oleh modal itu. Dan kita nanti akan diadili oleh Allah taala. Orang-orang beriman akan dimasukkan surga oleh Allah taala. Yakin. Kemudian yang berikutnya adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwahnya, dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Yang kedelapan berikutnya, merendahkan suara di sisi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjidnya bagi orang yang Allah muliakan untuk menziarahi, bukan menyembah kubur. Nanti minta-minta di kuburan belum begitu tabaruk ya. Bukan begitu. Ini materi nanti. Memuliakannya dengan berdiri di sisi kuburan. Jadi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kita menyembah, meminta-minta di sini. Ya. Kemudian mencintai orang-orang soleh, membela dan menolong mereka dengan kecintaannya. Cintai orang soleh. Panjenengan orang soleh-soleh. Kalau ada apa-apa, bantu, tolong, cintai mereka. Salah satunya saling memberi, ya. Membeli air minum, saling memberi. Jazakallahu khair atas minumannya. Tapi kayaknya saya gak berani minum ini. Saya ada radang sedikit, ya. Nanti harus ngomong, kayaknya ini yang saya minta. Saya minum, insyaAllah. Mau diizin, saya bawa. Merek ini bisa diganti, MMI. Bisa. Kijamek Kimas ternyata pesan stikernya bisa ya. Ininya stiker MMI loh, keren sekali. Tapi berapa ribu botol loh ya. Ya Allah, Tuhan. Sehingga satu goreng itu air kita di sini itu lebih baik loh. Ada kan dikali standar di atasnya Aqua. Wah itu MMIQ. Semua Q-nya dia. Dan mencintai orang-orang soleh, membela dan menolong mereka dengan kecintaannya. Sekarang apa yang kita bela? Saya belum mampu mendatangi rumah satu persatu untuk mendakwahkan Islam saudara kita yang belum ikut, belum bersyarakat. Allah Akbar. Saya ketika ada tetangga, kemudian rajin sholatnya, ketika walimah itu, walimah itu nikah, walimah itu kumus, ketika resepsi menikah itu dengan cara jahiliyah itu nangis. Ya Allah, begini umatmu ya Rasulullah, umat kami ya Allah, tolong ya, selamatkan. Tabarut perempuan, jangan sampai menunjukkan apa namanya kelebihan yang diberikan oleh Allah pada orang lain dengan berlebihan. Cinta kita kepada saudara kita, membela, kemudian memberi, membenci orang-orang yang berbuat fasik dan memusuhi mereka dengan kebenciannya, dan benci orangnya, perbuatannya. Tapi kita doakan dapat itu dari Allah Subhanahu Wataala. Nah, ini pengantar adab sudah. Sekarang saya masuk. Nah, ini bocoran tentang materi. Suruh kita jam 5:36. Nih. Ya, saya enggak nambah-nambah apa-apa. 5:44. 44. Gini. 544. Masih panjang. Kita masuk pada pembahasan kitab Sunnatul Muhammadiyah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kita berdoa ada barokah yang diturunkan oleh Allah pada kita. Ya, dan keluarga kita, masjid kita tercinta ini terkait dengan apa yang kita kaji. Jadi kitab ini, jadi Sunnatul Muhammadiyah ini adalah penulisnya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Jadi Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi menceritakan tentang bagaimana tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
fisik belia atau bagaimana khutamun nabiyyin, tanda kenabian seperti apa. Jadi menyenangkan mengkaji ini, meskipun nanti hadisnya berulang-ulang, mudah-mudahan tidak bosan maka. Karena kita mendengarkan hadis, saya bacakan terjemahnya, mudah-mudahan bisa cepat khatam dan bisa mengamalkan. Ya, baik, kita mulai dari fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau sudah bicara tentang fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banding-bandingkan dengan kita. Aku mirip ya dengan Nabi. Ya, keturunan Jawa. Jawa. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan baca salawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Hadis yang pertama adalah bab pertama tentang bab fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 15 hadis. Saya bacakan terjemahan secara dari Anas bin Malik. Ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada nama Nabi disebut, kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Langsung mengatakan mirip saya. Ini baru kulitnya, baru kulitnya. Jadi kalau mimpi Nabi kulitnya begitu hitam lekap, gak cocok belas ini gitu kan? Ya pembual kan? Loh bisa jadi pak. Suatu ketika pakai sorban jenggotnya meyakinkan gitu, terus gak isbal pakai gamis semuanya menyampaikan kepada saya mimpi bersama ketemu Rasulullah SAW. Nah karena kita gak tahu ciri-cirinya, gak pernah ngaji tentang hadis ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya digetok, ya gelum aja gitu ya. Akhirnya apa? Mari ikut saya bayar 30 juta ya, insya Allah masuk surga. Itu termin pertama 30 juta, termin kedua 50 juta gitu. Karena orang punya duit Pak, gitu, dikasih uang 50 juta kecil gitu. Penipuan berkedok agama, hati-hati. Rambut beliau, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula luruskan. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40 tahun. Ini penjelasan tentang rambutnya itu keriting, ya, ya rambutnya ikal, tidak terlalu keriting alias kerimul. Ya. Dan tidak pula lurus kaku. Jadi kalau ada yang mimpi rambutnya Nabi lurus gitu, ini. Bo. Tidak bunting gitu ya. Ada saja. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan tinggal di Madinah selama 13 tahun. Nah, inilah peta usia Nabi. Usia mulai 40 tahun sudah fokus menerima wahyu, menjalankan perintah Allah taala. Kemudian Allah taala mewafatkan pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih. Jadi Nabi itu ubahnya tidak lebih dari 20 helai. Sekarang dihitung berapa? 1, 2, 3, 4. Nabi selesai. Allah Akbar. Nanti ada riwayat lain. Riwayat ternyata Nabi itu rambutnya diminyakin, suka diminyakin. Siapa yang meminyaki? Istri tercinta beliau. Pak nanti pulang langsung beli minyak. Minyak zaitun, apa tuh soda bagus nggak itu? Ya, jangan minyak goreng masalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Dan bayangkan Nabi terus pakai. Nanti kita bicara tentang surga Nabi SAW. Itu ada kain. Jadi Nabi itu ini rambutnya, ini kain. Setelah kain, setelah diminyakkan pakai kain, baru surga. Jadi tentang surga, misalnya tentang surga. Ya, apakah itu wajib apa tidak? Itu hukum lain. Kita bicara tentang ini bukan hukum ini. Saya bukan bicara hukum, tapi bicara tentang hadis. Nanti kalau bicara hukum beda. Ya, ini masalahnya.
Nabi misalnya jenggot pakai jenggot. Bagaimana kalau tidak berjenggot? Nah, itu sudah masalah hukum. Kita bicara mencontoh Nabi ya sudah dapat paham. Contoh Nabi. Nabi pakaiannya di atas mata kaki misalnya. Udah enggak usah bahas tentang neraka dan neraka di bawah mata kaki, tidak neraka masuk surga di atas mata kaki. Dan bahas itu ya, contoh saja. Nanti perbedaan ikhtilaf. Selama ada yang mengatakan oh, kalau tidak sombong boleh di bawah mata kaki. Ya paling enak di atas mata kaki kalau hujan tidak kecipratan air. Ya itu loh, sederhana aja gitu loh. Jadi enggak usah diperuncing makanya jadi masalah. Enak kita mengkaji hadis. Enak. Hadis yang kedua. Dari Humaid, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek. Fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan. Dan jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Jadi Nabi itu lek berjalan tidak dibuat-buat, tegak, gagah. Ya. Makanya kalau badannya gagah tidak menjadi dani-dania, eman. Apalagi gagah untuk mencari simpati cewek-cewek, mak-mak itu. Sampai tua tidak mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita ini dijaga untuk istiqomah. Jadi Nabi itu perawakannya gitu, fisiknya bagus. Nah, makanya berarti umat Islam merawat fisik itu penting. Sehingga kalau maju dengan sini besar-besar minimal pengajian dikawal melihat gede-gede, tak berani kan gue? Ya? Setiap kajian itu orang gede-gede itu ditahan di depan itu, betul. Seperti di New Zealand yang ternyata preman-preman geng-geng itu malah menjaga pengajian setelah pasca penembakan. Besar-besar. Mereka memang macam-macam mikir. Gitu. Makanya harus ada by design ternyata. Mengamankan umat Islam. Bukan untuk gagah-gagah, sombongkan. Itu Nabi SAW. Ya Allah. Sebanyakan ketemu Nabi SAW. Baca hadis itu terbayang Nabi SAW. Kita bersolat, ingat bersolat, mencintai. Kemudian hadis yang ketiga, Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi, bercerita kepada kami, Muhammad bin Jamal bercerita kepada kami, Subah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, yang berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata Rasulullah SAW adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posturnya sedang, berambutnya ikal, diulang lagi, bahunya bidang. Wah, berarti sering fitness dong gitu. Nanti masjid bikin fitness syar'i, waktu ada kesini lo kan boleh memberi fasilitas, Joko Karyan itu kan begitu, komunitas sepeda ontel, waktu sholat kesini renang Pak, bikin kolam renang syar'i, saya tak kesini insyaallah tiap sehingga kupak gitu, semakin tua semakin sehat gitu. Berkuda, teman saya yang berkuda itu encok-encok hilang karena dengan berkuda. Bidadilah kan sunahnya berkuda ya. Memanah. Insya Allah ada begitu Pak, saya ingin rajin kesini juga. Nah, ini by design. Sehingga kita ini berpikir tentang ini masjid yang akan menyongsong turunnya pertolongan Allah di akhir zaman. Allahu Akbar. Gitu, bikin masjid di situ fungsinya. Taklim pengajian kita di situ fungsinya. Anak-anak kita ini anak-anak akhir zaman. Makanya yang jomblo-jomblo mudah-mudahan dapat jodoh yang sholat dan sholat. Cari mantu itu yang rajin sholat malam, softnya di depan masjid. Saya nanti kalau cari mantu begitu kan, hafal Quran. Nah,
Nanti cari mantu seperti Rasulullah, rambutnya tidak dikeriting gitu ya. Cari bukan ini. Ini satu contoh bagaimana pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambutnya panjang. Panjangnya rambut Nabi seberapa? Ada riwayat sini sampai cuping telinga. Berarti sampai cuping. Tapi ditata rapi. Ada yang nanti ada rambutnya bagaimana? Rambut ke belakang atau belah tengah dan lain sebagainya. Ada dari riwayatnya. Ya, enggak usah berubah penampilan lah. Jadi mau cinta Rasul, cinta rambutnya saja. Begitu sholat malam, enggak kuat saya. Sekarang dipilih-pilih kan cinta Rasul. Kemudian beliau memakai kain merah. Apakah yang lain enggak boleh? Ini masalah. Ya, warna merahnya Nabi itu ada merah. Ada yang katakan merah tapi bergaris. Ada garis. Kau PDI, insya Allah. Mudah-mudahan saudara kita juga dapat ide dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di partai apa pun kan saudara kita, selama beriman jadi saudara kita, insya Allah. Makanya kita ini tidak perlu terkotak-kotak dalam kasta-kasta. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Terus kemudian aku tidak pernah melihat beliau yang lebih tampan dari beliau, orang lebih tampan dari beliau. Penampilan begitu tampan sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Akhlak beliau itu menjadikan fisik beliau Allah jadikan baik. Lah wis, kalau sudah dari sononya begini disyukuri, dinikmati. Enggak usah dibanding-bandingkan. Apalagi ibu-ibu ngaji tentang postur Rasulullah, wis aku tak ganti ya enggak pun. Terus bapak juga sebaliknya begitu. Ya, saya tak nambah lagi gitu. Ketika membahas tentang Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidati Khadijah, wanita mulia, Allah Akbar, terbayang. Tapi kok istri saya ya itulah takdir sampean supaya mendapati keluarga. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah Taala. Ya. Kemudian yang keempat, hadis keempat dari Barak bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi. Dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambutnya mencapai kedua bahunya. Tadi seberapa? Cuping. Yang hadisnya riwayatkan bahu. Berarti rambutnya Nabi gak panjang satu ger. Ya nanti kita selesaikan aja bahasa tentang fisik Nabi, kita selesaikan biar tahu itu. Saya panjangkan rambut enggak bisa enggak datang ke sini ya. Ya, masyaallah. Kedua bahunya beda. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Enggak tinggi banget, enggak pendek. Tapi disyukuri. Jadi apapun takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlulah yang saya kok kurang tinggi, akhirnya program meninggikan badan. Jadi ikut ya ada program kan bisa tinggi berapa senti. Jemaah sekalian rahmatullah, dari sini kita bisa melihat ya, betapa besar-besar sempurna makhluk yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Hadis yang kelima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan mengurut. Jadi takut, berarti jalannya tidak pelan. Tidak seperti macan luwe. Atau dibilang, biar saya seperti orang zuhud, pelan-pelan. Seperti orang kelaparan, dan Nabi jalannya. Jadi apa ya, plek, jadi jalannya itu seperti turun. Meskipun datang jalan seperti betapa luar biasanya cinta Allah. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang sedang menapaki jalan yang menurun, dan aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudah. Enggak ada yang menyamai beliau sesungguhnya. Ya. Ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian indah ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Jadi kalau mimpi bertemu Nabi sampai 5 hadis itu ini. Apa ditambah satu Nabi? Ditambah satu hadis. Saya hadis sebagai khotimah penutup. Dari Ali bin Abi dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib yang berkata, saya potong riwayatnya panjang. Ali pernah mencifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang ya, di antara kaumnya. Ya tidak terlalu ngetok-ngetoke, ya. Berperawakan sedang di antara kaumnya. Kemudian rambut beliau tidak keriting berbulu. Tidak keriting berbulu berarti apa bahasa kita di sini kriwul. Ya. Seperti ya, bulat-bulat gitu. Tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku melainkan ikal bergelombang ya, mirip-mirip saya ya, kayaknya gitu. Ya, badan beliau tidak gemuk ya, dagunya tidak lancip nah, ternyata gak lincik ya berarti dagu saya agak runcing gimana wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat. Bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya. Tidak berbulu di sekujur tubuhnya, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perutnya. Telapak tangan dan kakinya tebal. Telapak tangan kakinya tebal. Beliau pekerja. Beliau pendakwah. Beliau bukan pemalas. Ini yang harus kita garis bawahi. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, saudaraku, jika beliau berpaling maka seluruh badannya ikut berpaling. Bukan dipanggil, "Mam, woi," bukan begitu, tapi langsung dia datang. "Assalamualaikum," begitu. Ini sunnah kita begitu. Kalau dipanggil, sekarang coba panggil sebelah kanan kiri banjir. Dipanggil, ibu juga dipanggil, bu, umi, gitu ya, mama, itu panggil, iya, begitu. Sekarang kalau dipanggil langsung mulai sahaja badannya. Nabi SAW, subhanallah ya. Nabi SAW demikian di akhlak beliau. Jika beliau berpaling maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terhadap terdapat khotamun nubuwah. Khotamun nubuwah itu artinya tanda kenabian, stempel kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya. Allah Akbar, pemurah, minta apa dikasih. Bahkan ada satu kaum yang kafir minta kambing, ambilin semua. Kafir minta kambing kebelaan diambil. Akhirnya ternyata beliau dikatakan, aku ketemu dengan Nabi Muhammad dan pemurahnya luar biasa ya? Dan asbab itu masuk Islam satu kaumnya. Pemurah. Jadi itu Nabi SAW. Keimanan orang paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, paling mulia pergaulannya. Sudahkah kita menjadi pemurah hati kita, paling benar ucapan kita, paling lembut perangai kita, paling mulia pergaulan kita. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepada beliau. Dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintai beliau. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah, pertemukanlah kami semua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri khatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika.